kalian sudah menyelesaikan pressure test, di mana kalian harus menduplikasi hidangan Chef Ben, kini kami akan berdeliberasi dan berdiskusi siapa di antara kalian yang akan pulang. Kami sudah berdeliberasi dan kami berempat sudah sepakat untuk siapa-siapa saja yang harus pulang malam ini meninggalkan mimpinya untuk menjadi the next MasterChef Indonesia. Dan thank you Ben, for being with us, sharing your thoughts, sharing your skill and experience. If you have any last words for them, please. Yeah. So I would view today as a chance to have that one extra cook, okay? Also, for those of you that continue on in the competition, just dream big. 2 years ago when I was in the competition, I never would have thought that I'd finish up second place, and I didn't start performing until I decided to believe in myself. So like I said, dream big, because the rewards are great. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Thank you, Ben. Thank you. Dari komentar juri sih yang aku lihat nggak aman tuh Rama. Rama sama Vicky, jujur. Tapi menurutku Iren pun melakukan kesalahan yang fatal di mana dia kebalik naro ikan yang berarti itu kan bukan duplikasi. Sebenarnya siapa yang akan pulang ini? Sangat sulit saya untuk menerka-nerka. Tapi dari semua komentar juri, bisa saja Vicky, Iren, ataupun Rama. Menurut aku, setelah mendengar komentar dari para juri, kemungkinan Bang Rama dan Blika Deklah yang akan pulang. Baik, inilah pressure test yang sangat spesial, seperti kalian tahu. Dan semoga kalian menerima dan juga mendapatkan teknik, skill, dan juga supaya kalian bisa mengolah dan menghadapi challenge-challenge dengan baik ke depannya. Oke, inilah pressure test yang pulang hari ini. Sunny, silakan maju satu langkah. Waktu aku dipanggil dan sendirian, terus juri bilang gini. Kamu tidak akan pulang karena dish kamu yang paling baik. Karena kamu, dish kamu paling bagus, terus kamu langsung lolos ke babak selanjutnya. Yeay! Oke lah, aku lihat Sunny sangat perfect dan dia layak bisa bergabung dengan teman-teman mereka yang ada di atas. Aku harus terus belajar lagi, dan lagi untuk memenangkan di setiap tantangan. Yehey! Semangat! Kade dan Rama, maju ke depan. Seperti biasa, Kade jelasin sama kami kenapa kamu masih harus ada di sini? Based on challenge tadi, saya berhasil memanage waktu dengan baik, meletakkan semua komponen di atas piring. Meletakkan semua komponen di atas piring. Semua kontestan di sini yang ada di pressure test menaruh semua komponen di atas piring. Tidak ada satupun yang tidak selesai. Semuanya ada di piring. So, itu bukan alasan yang cukup baik. Rama. Ya, Chef. Apa yang unggul dari dish kamu yang bisa membuat kamu stay di sini? Chef, andai kata tadi ikannya saya trimming sedikit dan saya masak lebih lama sedikit dan itu matang dan sedikit saya seasoning, mungkin saya akan aman dan di samping Sunny, Chef. Hal pertama yang Chef Ben bilang adalah ikan kamu masih bau lumpur. Iya, Chef. Dan under. Rama? Iya, Chef. Impian kamu menjadi Master Chef Indonesia
berhenti di sini. Pas tahu Rama pulang, senang tapi aku kelihatan seperti orang jahat mungkin ya. Tapi kayak, this is competition. Chef, thank you. No, thank you. Rama, ya? Yeah? Ingat, this is not the end. Kamu bikin nasi goreng, kamu, saya hope, ya? Yeah? Yes, Chef. Kamu sudah belajar banyak di kompetisi ini, yes, ya? Chef. Dan mungkin kamu bisa mengembangkan bisnis kamu, ya? Yes, Master Chef is not the end. Justru kamu keluar itu, dunia itu menunggu kamu di depan. Dan saya bangga kok, Chef, udah jadi 14 besar dari ribuan, Chef. Thank you banget, Chef, atas bimbingannya. Chef thank Renata, you, thank you, ya. Chef. Good job, man. Yes, Chef. Yeah. Keep up the good attitude. Yes, Chef. Wah, Bang Rama pulang. Semangat ya, Bang Rama, ya. Semoga kamu sukses selalu dan kita bisa ketemu di luar nanti. Waktu Rama pulang, saya kaget karena saya dekat dengan Rama dan saya cuma bisa diem di atas liatin dia. Thank you semua. Yuk. Buat Rama, tetap semangat. Ini awal yang baru dan selalu cintai memasak.